Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Derosa Auto. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya bermain di showroom mobil bekas Nego Mobilindo. Dan seperti namanya, nanti kita akan nego-nego kepada bagian marketing dari Nego Mobilindo dengan Pak Supri ya. Iya. Nah, teman-teman saat ini sudah ditemani oleh Pak Supri. Oke Pak Supri, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Nego Mobilindo ada di mana? Nego Mobilindo itu di Jalan Ruko Permata Regensi, Blok DC2, nomor 69, Gelam Jaya, Pasar Kemis. Nah, teman-teman itu tadi alamat lengkap dari Nego Mobilindo. Teman-teman juga bisa simak di deskripsi video ini atau di bawah video ini. Selain itu, teman-teman juga bisa klik di Google Map dengan kata kunci Nego Mobilindo Pasar Kemis. Atau bisa janjian langsung dengan bagian marketing atau pengelola showroom dari Nego Mobilindo. Untuk nomor berapa, Pak? Nomor HP-nya? Nomor HP-nya 0821-2539-6240. Nah, itu tadi telepon dan WA dari Pak Supri. Jadi, teman-teman yang ingin janjian dengan Pak Supri bisa hubungi nomor tersebut. Untuk nomornya, saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Oke, Pak Supri. Untuk keseluruhan total unit yang ada di Nego Mobilindo ada berapa ini? Sekarang ini yang ada tinggal 5. 5 unit ya? Ya, 5 unit. Oke, karena penjual trek penjualannya sangat cepat ya, sangat bagus. Jadi, unit di sini cepat laku ya, Pak ya? Iya, benar. Oke, keuntungan jika teman-teman mengambil unit di sini berapa itu, Pak? Paling keuntungan cuma main trek aja. Main trek cepat ya? Nah, asal jadi ada untung aja. Asal ada untung aja. Dijual ya? Jual ya. Nah, teman-teman, untuk sistem penjualan di Nego Mobilindo ini sangat bagus banget. Ini trek cepat atau bajongan ya, Pak ya? Bajongan. Jadi, untuk kualitas dan harga mobil di sini pastinya murah-murah. Ya. Nah, untuk mobil pertama nih, Pak. Saya lihat ada Toyota Avanza tahun berapa ini? Avanza Veloz 2015 Matic ya. Matic. Ini. Nah, di unit pertama ini ada Avanza Veloz tahun 2015. 15 warna hitam Matic. Untuk platnya 4A Kabupaten ya, Pak ya? A Serang. A Serang. Yeah. Ganjil Serang, teman-teman. Yeah. Untuk kilometernya di berapa, Pak? Kilometernya 160-an. 160 rekap enggak? Rekod Toyota ya. Nah, jadi teman-teman di mobil pertama ini ada Toyota Avanza Veloz Matic tahun 2015, 4A Serang, ganjil Serang, teman-teman. Ya. Untuk unit ini harga cashnya berapa? 140. 140. Iya. Masih bisa nego ya? Masih. Nah, ini khusus untuk channel kita ya, teman-teman yang ingin Toyota Avanza Veloz Matic langsung aja merapat ke Nego Mobilindo. Ya. Yang mau kredit bisa nggak? Bisa ya, bisa dibantu ya? Bisa dibantu. DP paling rendahnya berapa? Paling rendah itu kita minim 10. 10 juta bisa? Bisa. Yang penting data aman ya? Data aman. Data bagus. Ya, data bagus. Di checking aman. Bisa di kondisikan. Kondisikan. Oke, jadi teman-teman selagi data aman, DP 10 juta bisa. Ya. Angsuran sekitar berapa? Angsuran sekitar 4 juta lebih. 4 juta lebih ya? Ya 4 tahun. Lama 4 tahun. Yang mau lemotan bisa nggak? Bisa 5 tahun. Bisa. Nah. 5 tahun bisa hubungin, Pak. 4 tahun bisa. Bisa ya. Iya. Oke. Di selanjutnya ini ada Toyota Avanza lagi. Ini warna silver tahun berapa, Pak? Avanza E tahun 2014. 2014. Manual. Manual. Nah. Oke. Untuk kilometernya berapa? Kilometernya 141. 141 rekor. Rekod ya. Alamat Bekasi ya. Bekasi, yeah. Genap Bekasi, teman-teman. Yeah. Nah. Oke, untuk unit ini harganya berapa, Pak? Ini harga cuma 118. 118? Masih bisa nego. Masih nego ya? Iya. Yeah. Insya Allah, asal serius kita maju di tempat aja. Nanti. Maju di tempat ya. Yang mau kredit DP 10 juta bisa ya? Bisa, bisa. Bisa, selagi data bagus ya, Pak data ya? Data bagus. Oke, teman-teman yang mau cash kredit, langsung aja hubungin Pak Supri. Iya. Oke, Pak Supri. Ini selain cash kredit, tukar tambah bisa? Bisa tukar tambah. Bisa ya, tukar tambah bisa, ya. Yang penting konsultasi langsung ya kepada Pak Supri ya. Langsung. Bisa komunikasi di showroom sambil ngopi-ngopi ya, Pak ya. Bisa. Oke, teman-teman, selain Avanza di belakang ada mobil keluarga, teman-teman. Iya. Nah, teman-teman, selain mobil Toyota Avanza, di sini ada mobil keluarga yang sangat dicari-cari ini, Pak. Ada Toyota Innova tahun berapa, Pak? Innova tahun 2012 sudah grand ya. Sudah grand Innova ya, yang sudah facelift-nya ya. Ya.
Oke, untuk unit ini manual matic. Manual. Manual bensin ya? Bensin. Bensin. Oke, untuk kilometernya di berapa, Pak? Kilometernya di 140-an. 140 record ya? Record. Oke, untuk tahun segitu masih rekomendasi banget teman-teman untuk kilometernya. Oke, untuk unit ini pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup, alamatnya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, pajak hidup, kaleng juga panjang teman-teman. Panjang ya. Oke, untuk harga cashnya nih? Harga cashnya murah, 158. 158? Nah, orang-orang di atas 160. Nah, ini sudah murah banget teman-teman. Nah. Walaupun sudah murah, karena ini namanya showroomnya Nego. Nego Mobilindo. Bisa dinego di tempat. Pasti bisa nego di tempat. Oke, teman-teman. Yang mau cash kredit juga tentunya bisa, Pak. Ini bisa. Untuk kreditnya berapa DP-nya? Untuk kreditnya DP minim sekitar 15 sampai 17. Sampai 17 ya? Ya, 17. Lebih amannya 20 lebih lah ya. Lebih aman 20. Nanti untuk data-data dibantu, Pak ya? Bantu. Oke, jadi nah, teman-teman, selain Innova di dalam juga ada dua unit lagi. Oke, teman-teman, selain Innova di sini ada Daihatsu Grand Max ya, Pak ya? Grand Max. Tahun berapa, Pak? Tahun 2010. 2010 manual CC ya? 13. 1300 cc. Oke. Untuk pajaknya gimana? Untuk pajaknya hidup. Hidup. Plat B ganjil Jakarta Timur ya. Iya. Oke, untuk kilometernya di? Kilometernya masih di atas 100 ini. Di atas 100 yang penting rekod ya? Rekod. Rekod dari Daihatsu. Oke, yang mau cash ini berapa, Pak? Ini harga cash 75 masih bisa nego. 75 masih bisa nego. Iya. Nah, teman-teman yang ingin nego-nego kepada Pak Sofi bisa hubungin Pak Sofi ya untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Selain itu, teman-teman juga bisa cross check langsung ya ke Nego Mobilindo di daerah Pasar Kemis. Nanti untuk alamatnya saya sisipkan di deskripsi video ini, teman-teman. Ini untuk unit ini yang mau kredit DP berapa, Pak? DP minim 10 bisa. 10 bisa? Bisa. Nah, teman-teman yang mau berniaga juga bisa ini ya, yang mau angkut-angkut barang bisa ya, Pak ya. Bisa. Semi blend pen atau semi bisa angkut-angkut barang. Iya. Nah, selain Daihatsu Grand Max di sini ada Grand Max lagi, Pak? Iya, Daihatsu Grand Max tahun 2013. 2013 plat B genap Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Pajaknya gimana? Pajak hidup ini hidup. Udah ada AC-nya ya. Sudah AC, nah. Oke. Untuk kilometernya di? Kilometer masih di atas 100. Di atas 100? Iya. Masih worth it lah ya. Worth it lah. Kelas umur segini. Iya. Untuk harga cashnya berapa? Harga cashnya 85 masih bisa nego. 85 masih bisa nego. Iya. Yang mau kredit? Kredit DP 10 bisa. 10 masuk ya? Masuk. Yang penting data-data teman-teman aman, nanti aman. Bisa dikondisikan ya, Pak ya. Benar. Nah, itu tadi informasi lengkap dari mobil-mobil yang ada di Nego Mobilindo. Teman-teman yang lagi ingin cari mobil-mobil bekas berkualitas bisa hubungin Pak Supri. Atau teman-teman juga bisa pesan-pesan mobil ya, Pak ya? Bisa. Selagi serius, yang penting titip 1 juta bisa dicarikan mobil ya, Pak ya? Bisa. Nah, selain lagi serius ya, Pak ya? Selain mobil-mobil di sini, teman-teman juga bisa tanya-tanya mobil yang lain. Oke, demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di Mobilindo atau Nego Mobilindo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, Pak. Sama-sama.